Perubahan ketika kita bermain dengan China, di mana banyak petanda-petanda positif, di mana kelemahan kita dapat kita perbaiki sedikit, tetapi masih lagi ada beberapa ruang yang perlu kita perbaiki, ya. Dan yang penting kita tidak dibolosi selepas kita menjaringkan gol, dan kita mampu mendapatkan gol kedua. Ini memberikan satu impak yang berlainan selepas itu.